cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hai. Untuk kali ini event Fungus Mekanikus sudah masuk hari yang kedua cuy ya, dan sudah ada arsip baru. Jamurnya terbuka satu cuy ya, ini api mantap sekali ya, ada gambar perisainya, pokoknya ini bagus juga cuy ya. Dan masih ada yang lain juga, dan untuk covernya juga sama cuy ya, ada terbuka dua buah cuy ya. Oke, kita langsung ke bagian event aja. Di hari yang kedua ini berarti tantangan ketiga cuy ya, kita bakal dapat T50 Primogem. Cuma satu doang ya hari ini ya, satu bagian yang terbuka cuy. Oke, kita langsung teleport aja ke lokasinya. Ini ada gambar jamur di pelabuhan Ormos, sama seperti kemarin cuy ya. Kalian langsung aja ke situ cuy, di teleport. Nah, jangan lupa ya cuy, ini lokasinya. Kalian ngobrol lagi sama si penjual ini cuy ya, Belfour. Ini si Belfour. Oke, kalau udah kalian pilih main fungus. Oke, di bagian ketiga ini cuy ya, berarti untuk tantangannya masih sama, untuk dapetin 3 hadiahnya cuy ya, sama seperti kemarin. Dan ini ada rekomendasi ya, fungus rekomendasi kalian pakai, jangan lupa itu api 2 kita pakai semua cuy ya. Oke, kemudian jangan lupa air sama ini cuy ya, mungkin sama geo cuy, air buat ngeheal, geo buat perisai cuy. Oke, kalian harus mulai aja fungus mekanikus. Oke, musuh yang harus kita kalahin, tower yang harus kita kalahin adalah 12 biji cuy ya, 12 biji. Oke, pokoknya caranya sama seperti kemarin cuy ya, itu yang di bawah yang jendol-jendol itu cuy ya, kayak agar-agar itu adalah energinya. Setiap skill jamur itu kalian bisa pilih jamur, terserah mau pakaiin skill yang mana. Itu menghabiskan 3 agar-agar sih ya. Menghabiskan 3 agar-agar energi. Oke, mantap sekali. Kira-kira seperti itu sih ya. Sembari kalian lihat sih ya, itu kalau darah fungus-fungus kita udah dikit ya, kalian pakaiin skillnya yang fungus air cuy ya, biar darahnya isi lagi. Nah, di sini tadi rekomendasi api cuy ya, ya pantas aja sih, itu lawannya tower es sama tower air sih ya, jadi emang api itu lawan yang terbaik. Oke, pokoknya kalian sering-seringin aja pakai semua skillnya si jamur-jamur ini cuy. Oke, sudah 5 mati. Oke, 6, masih 6 lagi berarti cuy ya. Ini mana, lama sekali. Nah, ini dia udah muncul. Oke, langsung kita hajar aja. Ini lebih cepet cuy ya, kalau kalian kunci satu target dulu sih ya. Misalnya ini 4 fungus, kalian kunci ke salah satu towernya dulu, itu bakal lebih cepet lagi. Oke, ini skillnya bagus banget muter kayak gitu sih ya, untuk jamur yang baru, api itu yang baru. Oke, kita pakein skill lagi. Ini perisainya nggak tahu cuma berapa detik sih ya, mungkin sekitar 8-10, nggak tahu ya, rada lama juga sih. Nah, itu udah langsung hilang aja perisai dari si geonya sih ya, tapi lumayan lah, lumayan. Ini sekitar 8 detik kan sih ya. Oke, satu lagi, ini terakhir kayaknya. Oke, nyot, dikenyot. Nah, oke, sudah selesai sih ya, kita berhasil dalam waktu 2 menit. Nah, itu ada tantangannya biar kita dapetin semua hadiahnya cuy ya. Jangan sampai ada 2 jamur kita yang mati dan waktunya 4 menit. Jangan sampai 4 menit maksudnya. Oke, hadiahnya bisa kita ambil 50 primogem untuk hari yang kedua cuy ya. Dan masih ada sisa 5 hari lagi. Berarti total bakal 7 hari cuy ya. 7, mungkin sekitar 420-an lagi cuy ya. 420 primogem lagi atau lebih malahannya. Oke, mantap sekali cuy. Mungkin sekian aja video kali ini untuk event fungus mekanikus di hari yang kedua. Masih ada 5 hari lagi, totalnya 7 hari bonus ya. Oke, yang terakhir buat kalian, jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali, yang terakhir, masih dan nonton ya, bye.